Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Lastria Situngkir. Hari ini saya akan memasak wajik ketan gula merah dan wajik ketan daun pandan. Bagaimana cara membuatnya? Simak terus di sini ya teman-teman, jangan kemana-mana. Di sini saya gunakan beras ketan 1 kg. Beras ini sebelumnya sudah saya rendam selama 5 jam. Boleh juga selama semalaman ya teman-teman. Kemudian saya akan kukus selama 15 menit. Tambahkan daun pandan. Sambil menunggu, saya akan siapkan 400 ml santan. Kemudian masak dengan api kecil saja sambil diaduk. Setelah panas, sisihkan, tidak usah sampai mendidih ya. Setelah 15 menit, saya akan pindahkan ketan ini ke dalam wadah. Nantinya di dalam wadah ini akan saya campur bersama santan yang sudah dimasak tadi. Nah, dari 1 kg ketan ini saya akan membuat dua jenis wajik. Yang pertama wajik ketan gula merah dan yang kedua wajik ketan daun pandan. Untuk resep lengkapnya teman-teman boleh cek di kolom deskripsi ya. Setelah dipindahkan, kemudian tambahkan santan tadi yang masih panas. Kemudian aduk sampai rata sampai semua santannya terserap oleh beras ketan. Kita aduk seperti ini ya, sampai tidak ada airnya lagi. Kemudian kukus kembali selama 40 menit. Jangan lupa kukusannya ditambah air lagi ya teman-teman. Nanti setelah matang saya akan bagi dua ketannya ini ya. Saya akan memasak yang rasa daun pandan terlebih dahulu. Daun pandan yang sudah dicuci kemudian dipotong-potong. Kemudian di blender, tambahkan sedikit air. Blender sampai benar-benar halus ya. Kemudian saring. Dan kita akan dapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian sisihkan. Siapkan kuali, masukkan gula putih, santan, sari daun pandan tadi, satu lembar daun pandan yang diikat simpul, sedikit garam. Kemudian aduk rata, masak dengan api kecil sampai gula larut dan airnya menyusut. Seperti ini ya teman-teman, airnya sudah mulai menyusut dan sari daun pandannya sudah matang. Kemudian bila dirasa warnanya masih kurang, boleh ditambahkan pewarna makanan secukupnya ya teman-teman, sampai dapat warna yang diinginkan. Kemudian masukkan ketan tadi, aduk rata dengan menggunakan api kecil. Masak sampai nasinya ini, nasi ketannya benar-benar kental dan agak padat. Di sini saya tambahkan pewarna sedikit lagi ya teman-teman, supaya warnanya lebih cantik. Nah ini dia, ketannya sudah kental, airnya sudah menyusut. Kemudian kita bisa matikan kompornya dan bisa kita cetak. Siapkan wadah yang sudah diolesi minyak.
teman-teman bisa menggunakan wadah ini atau loyang juga bisa, terserah apa yang ada ya. Kemudian masukkan ketannya, ratakan dengan menggunakan spatula sampai rata seperti ini. Kemudian diamkan minimal 4 jam atau semalaman di suhu ruang, dan tutupi atasnya dengan menggunakan daun pisang ataupun lap bersih supaya permukaannya tidak kering dan menjadi keras. Kemudian untuk wajik gula merah, saya gunakan gula merah, air putih. Di sini kita gunakan api kecil saja ya. Kemudian tambahkan santan. Gula putih. 1 lembar daun pandan yang sudah diikat simpul. Kemudian sedikit garam. Aduk sampai santannya ini dan gulanya ini benar-benar matang dan airnya sedikit menyusut. Setelah matang dan airnya menyusut, saya akan masukkan ketan tadi. Kemudian diaduk sampai rata. Sama seperti daun pandan tadi ya. Kita masak sampai airnya benar-benar menyusut dan ketan ini sudah menjadi kental seperti ini ya. Kita bisa lihat. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Kita bisa matikan kompornya dan pindahkan ketan ini ke dalam wadah sama seperti yang pandan tadi. Tuangkan ketannya. Kemudian ratakan dengan spatula sambil agak sedikit dipadatkan ya teman-teman. Nah, ini dia sudah selesai. Hasilnya seperti ini. Kemudian saya akan diamkan di suhu ruang minimal 4 jam atau semalaman dan tutup dengan daun pisang atau lap bersih. Nah, ini dia teman-teman, wajik ketan gula merah dan wajik ketan daun pandannya sudah selesai. Ini hasilnya setelah saya diamkan semalaman. Kita lihat permukaannya padat tapi tidak kering ya. Kemudian di sini saya akan potong-potong wajiknya. Sebelumnya pisaunya sudah diolesi dengan minyak goreng supaya tidak lengket. Kemudian potong sesuai selera ya teman-teman. Bisa kotak ataupun menyerong seperti ini.
Kemudian susun di piring saji. Kita juga bisa tambahkan potongan daun pandan di atasnya supaya mempercantik ya teman-teman. Nah, ini dia sudah selesai. Kemudian saya akan sisihkan dulu. Saya akan memotong yang daun pandan. Sama seperti yang gula merah tadi, saya olesi dulu pisaunya dengan sedikit minyak supaya tidak lengket. Kemudian potong-potong sesuai selera. Nah, ini dia teman-teman, wajik ketan gula merahnya dan wajik ketan daun pandan sudah selesai. Terima kasih sudah menonton ya. Semoga video ini dapat menginspirasi dan berguna buat semua. Sampai jumpa.